Hi everyone, I'm gonna show you my quarantine workout. This is my day one. First of all, jangan lupa stretching dulu. Abis stretching baru warming up dengan jumping jacks 20 repetisi. Make sure untuk kunci perut kalian. Dan bukanya juga gak usah lebar-lebar amat ya bun. Standar aja, sebisa kalian aja. Dan jangan lupa untuk bernafas ya, iyalah kalau gak pingsan. Cus, variasi pertama tidak lain dan tidak bukan squat ya bunda-bunda. Buat yang kenal Clarissa tahu lah ya, gue itu demen banget sama squat. Ini soalnya bagus banget buat paha depan, paha belakang, dan juga bokong. Jadi ibu-ibu yang mau bokongnya, aduhai cus, merapat, kita squat bersama-sama. Oh halo om, iya si om lewat. By the way, ini aku pakai double mask juga karena olahraganya outdoor dan masih ada orang yang jalan juga. Jadi kita tetap harus prokes supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah lanjut, ini lebih advance sedikit lah ya, lebih capek dikit. Squat jam 15 repetisi. Sebenarnya sama kayak squat, cuma ditambah jam doang. Ya, oke. Nah, make sure untuk selalu kunci perut kalian dan back-nya jangan bongkok. Terus loncatnya juga gak usah tinggi-tinggi amat. Lanjut, variasi ketiga ada front lunges. Masing-masing kaki 8 repetisi. Ini gampang banget, tinggal tuh majuin aja, lututnya tekuk 90 derajat. Make sure untuk badannya selalu tegak dan perutnya selalu dikunci. Nah, tangannya boleh di depan atau di samping badan supaya balance. Yang pasti ingat balance ya bun. Kalau mau balance gimana? Perutnya dikunci. Baik. Variasi berikutnya ini lebih cardio versionnya dari front lunge. Ini tuh jump lunge, gampang banget, tinggal loncat-loncat aja. Nah inget ya, kuncinya itu balance. Eh halo koko ganteng lewat. Ya gimana cara balance? Sekali lagi aku ingatkan, kunci perut, badannya tetap tegak dan atur nafas. Berikutnya ada side lunges. Ini itu lebih ke paha bagian luar dan dalam. Jadi untuk abductor sama adductor. Nah, balik lagi ya guys, aku ingetin lagi untuk selalu kunci perut kalian dan jangan sampai bongkok. Lanjut variasi ke mungkin 6 kali ya gue lost track. Ini adalah thruster, gampang banget, 10 repetisi. Jadi squat, habis itu press ke atas. Nah, ini gue pakai plates 5 kilo. Buat yang gak punya plates, gampang banget, kalian isi aja botol aqua yang 1,5 liter. Isi penuh air ya bun, bukan angin, kalau gak enteng bener. Isi air penuh, udah deh taruh depan badan, terus dorong-dorong. Kalau buat yang punya plates atau dumbbell, lebih baik lagi. Berikutnya kita superset, ini itu front lunges sama kayak yang tadi sebelumnya kalian udah lihat, tapi ditambahin bicep curl. Nah ini gue pakai plates masing-masing 2,5 kilo. Buat yang gak punya, kalian bisa isi botol aqua pakai air, boleh yang 600 ml atau mau challenging lagi boleh yang 1,5 liter. 1,5 liter aja kali ya biar lebih nyos gitu rasanya. Oke. Nah ini kalau dari samping lihat badannya harus tetap tegak. Tuh kakinya 90 derajat, jadi setiap kali kakinya maju, bicepnya curl. Oke, cakep. Dua variasi terakhir, ini ada in and out squat 15 repetisi. Sebenarnya basicnya sama aja kayak squat dan squat jump, cuma bedanya ini buka tutup ya kakinya ya. Nah, di sini gue pakai beban 5 kilo. Buat yang di rumah boleh pakai beras 5 kilo mungkin dipeluk, atau ibu-ibu yang punya anak boleh anaknya dipeluk, tapi make sure ingat back-nya harus selalu tegak dan perutnya harus selalu dikunci. Oke. Okay? Last but not least, ini salah satu favorit superset aku juga. Ada Romanian deadlifts dan rear delt raises, masing-masing 10 repetisi. Ini itu untuk hamstring, glutes, dan juga deltoids. Nanti kalian bisa lihat tampak sampingnya, back aku itu nggak rounded. Jadi backnya harus tetap lurus, dan sekali lagi aku ingetin untuk selalu kunci perut kalian. Nah, abis ini kalian boleh selesai langsung stretching, atau kalau mau lebih challenging boleh diulang 2-3 set. Oke, guys, thank you so much for watching. Stay safe and happy workout!